Mami mau kasih lihat nanti kalau kamu udah gede mau kasih cewek bunga, kamu kasih bunganya bukan dari bunga di sini ya. Kasih bunga bang. Ya sir. Bener. Kayaknya anak gue udah gak sabar nih mau naik becak naik ya. Becak ya udah, mari kita cari becak ya. Let's go. Nasi rumah kaca itu juga bagus banget. Tadi aku sama Sherry kayak sempat menghayal gitu kalau di hari tua kita nanti tuh pengen banget ya tinggal kayak dengan view seperti itu. Jadi bangun tidur tuh keluar kamar udah view-nya bagus banget. Dan ternyata tadi di glass house itu ada bunga yang bisa dimakan, edible flower. Like an astronaut that's scared of heights. With a heart that's beating. Tuh, Sherry ada di bawah. Sarah, sini, eh, Mama Hits, kalian tahu gak sih? Di Rainbow Garden ini ya ada edible flower. Yang artinya bunga itu bisa dimakan. Wow. Bunganya bisa dimakan. Bisa. Ini katanya salah satunya yang ini nih. Serius bisa cobain dimakan. Cobain kan kita doyan makan. Berubah jadi ini enggak ya? Susah. Itu kalau bunga mati ya. Nyai. Kalau ini aku cobain lah ya, dikit ya. Kamu kan bisa makan kelinci. Iya. Aku gak bisa kayak gini-gini. Yang ini ya, boleh dipetik kan memang boleh ya. Jadi ini bukan karena aku nyomot-nyomot sembarangan. Bukan karena kamu juga berubah jadi hantu kan? Nih ya, kita cobain ya. Rasanya sepet. Yuk. Next. Sebenarnya tidak disarankan ya memetik bunga sembarangan, tapi by the way memang ini udah atas izin dari tempatnya. Akhirnya aku cobain dan rasanya sepet banget. Nah, setelah dari si glass house itu kita lanjut lagi naik becak karena Sarah udah gak sabar banget mau naik becak. Dia tuh udah dia suka banget naik becak mini. Akhirnya kita tadi turun. Sarah malah udah duluan tuh. Anakku udah lari duluan tuh. Udah gak sabar dia. Tapi aku gimana cara mau naik becaknya ya? Gak ada yang goesin. Oh, telepon suami kali ya. Halo, Bapak. Rimon naik becak nih, datang dong. Tadi kayak bapaknya ada tadi, gue iya. Gimana ya bapaknya? Ini bapaknya. Ayo dong, okay. Buat goes doang, please. Doang ya. Aku yang goes berarti ya? Iya, iya, iya. Yuk. Ya masa mamahnya yang goes, bapaknya gitu, yang bener dong. Balik rumahnya, yaudah yuk. Kamu jadi aku, oh anakku udah duduk. Udah standby. Standby. Jangan yang itu, aku udah gak suka. Standby. Lihat keramaian yang ada, saya panggilkan becak kereta tabar kuda becak teng teng becak.